Betty Muhammad, Ketua Wanita Parti Keadilan Lembah Pantai bersama rakan-rakan mengumumkan keluar parti dengan setia. Kami anggota Parti Keadilan dari Belia Persekutuan, dengan ini kita mengumumkan kami keluar parti. Harapkan beliau dapat memacu parti ini ke arah lebih baik lagi. Tetapi kami melihat bahawa beliau telah gagal. Ini dapat dilihat apa yang berlaku sebelum, semasa, selepas pemilihan parti 2018. Parti ini telah berpecah dengan teruknya dan lebih memburukkan lagi dengan siri pemecatan ke atas beberapa anggota parti dan terbaru pemecatan timbalan presiden dan naib presiden. Keputusan kami ini diambil tanpa sebarang tekanan atau dipancing oleh sesiapa pun. Kami memutuskan tidak akan menyertai mana-mana parti dan akan terus bergerak bersama NGO untuk menyampaikan inspirasi dan usaha kerajaan pusat dan negeri kepada rakyat. Dan kami ucapkan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin bin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Hati dia bagus. Duduk. Tolong di sana. Jangan ambil handphone tu. Sekejap, baby. Mungkin boleh jawab sikit kenapa ada di sini. Nakal. Kalau saya jawab suka hati saya boleh? Boleh kan? Suka hati saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada